Tinggal di ibu kota negara Indonesia, Jakarta, membuatku banyak bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Perbedaan suku, agama, dan ras bukan menjadi hal yang tabu dalam kehidupanku sehari-hari. Namun belakangan, sikap saling menghormati yang sebenarnya menjadi urat nadi bangsa Indonesia seperti tergerus. Bentrok antar suku, pengusiran tempat ibadah, hingga pembubaran acara dari kepercayaan tertentu menjadi bukti sahih hilangnya kepercayaan antar sesama. Padahal, jauh sebelum era yang disebut modern saat ini, sikap toleransi telah menjadi nadi dalam setiap tingkatan masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang ulama dari Aceh, bernama Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Perkenalkan, namaku Nabila, Cut Nabila Syekh Fitri. Mudah saja bagi orang-orang yang mendengar nama itu untuk mengetahui asal keturunanku. Ya, aku berasal dari orang tua asli suku Aceh. Di tengah era pandemik saat ini, aku berkesempatan pulang ke kampung leluhur yang telah lama tak kusambangi. Selain menyelesaikan urusan pekerjaan, kesempatan ini kumanfaatkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai pola dakwah Syekh Abdurrauf yang terkenal toleran. Tiba di daerah ujung barat Indonesia itu, aku tidak ingin membuang sedikit pun waktu. Setelah mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman di pusat kota Banda Aceh, langkah ini langsung kuarahkan ke perpustakaan Ali Hashimi di kawasan Lam Temen Timur. Dari sedikit informasi yang sempat kucari di jagat maya, tempat ini disebut menyimpan beberapa manuskrip hasil karya Syekh Abdurrauf. Rasa penasaranku tidak tertahan untuk segera melihat karya-karya besar ulama yang juga dikenal dengan lakap Syekh Kuala itu. Saya tertarik dengan kisah Syekh Abdurrauf Al-Singkili. Dari buku yang saya baca, beliau merupakan ulama besar kita di Aceh. Nah, cara beliau menyebarkan agama dan dakwahnya itu sangat santun. Katanya di sini ada bahan-bahan dan manuskrip yang bisa menceritakan tentang Syekh Abdurrauf, Pak. Benar? Benar, di sini ada beberapa manuskrip termasuk tafsir dan Syekh Abdurrahman. Apa Syekh Abdurrahman, apa bisa? Dua manuskrip kemudian diberikannya kepadaku. Pertama, Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini adalah tafsir Al-Quran pertama berbahasa Melayu yang dibuat ulama Nusantara. Selain tafsir Al-Quran berbahasa Melayu perdana, Tarjuman Al-Mustafid diterima luas, lantaran mampu menerjemahkan maksud suatu ayat secara sederhana. Manuskrip lain yang sempat kutemui yaitu Kitab Mir'atutulab Fi Tasil Ma'rifat Al-Ahkam Asy-Syari'at Li Al-Malik Al-Wahhab. Sebuah kitab berisi ketentuan fikih sosial yang mewarisi mazhab Imam Syafi'i. Tak kurang dari 71 topik dibahas di dalam kitab ini. Syekh Abdurrauf membuat Mir'atutulab atas permintaan pemimpin Aceh yang saat itu menjabat. Ya, Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Sejumlah sejarawan menganggap Mir'atutulab sebagai mahakarya Syekh Abdurrauf. Musababnya, kitab ini menunjukkan bahwa doktrin agama tak hanya menyangkut urusan ibadah, tapi juga seluruh aspek kehidupan.
Dua karya yang kutemui di perpustakaan Ali Hashimi ini membuatku semakin penasaran dengan sosok Syekh Abdul Rauf. Karena ku percaya, besarnya suatu karya berasal dari sosok yang luar biasa pula. Gambaran itu yang kudapatkan dari membaca sekilas tafsir terjemahan Al-Mustafid dan kitab Mir'atut Tulab. Di sela-sela kunjunganku di Banda Aceh, ku sempatkan untuk bertemu sahabat lama, Aldi Ferdian. Namun yang tak kusangka, Aldi ternyata kenal dengan seorang sejarawan Aceh yang mengetahui kisah-kisah Syekh Abdul Rauf. Dirinya berjanji akan mendampingiku bertemu dengan sejarawan tersebut. Suatu kebetulan yang tak kubayangkan sebelumnya. Perjalananku mencari jejak Syekh Abdul Rauf masih berlanjut. Bersama Aldi, sahabatku, hari ini kami akan bertemu Pak Muhammad Adli Abdullah, seorang sejarawan Aceh sekaligus tenaga pengajar di Universitas Syekh Kuala, Aceh. Apalagi pola dakwah beliau yang sangat damai dan sangat toleran. Itu loh, Pak. Beliau ini kan pertama dari waktu umur masih muda merantau ke Timur Tengah, belajar agama kepada ulama besar di Timur Tengah sampai kepada Syekh Ahmad Qosasi. Kemudian pada tahun 1661 beliau pulang ke Aceh. Waktu Aceh diperintahkan oleh Ratu Safiatuddin. Pak Adli menceritakan jika sepulangnya Syekh Abdul Rauf dari belajar agama selama 19 tahun di Timur Tengah, Syekh Abdul Rauf sempat berkelana ke berbagai pelosok daerah. Tujuannya untuk melihat kondisi umat Islam yang menetap di daerah Kerajaan Aceh Darussalam. Setelahnya, Syekh Abdul Rauf menetap di Pantai Kuala Krung Aceh. Kawasan ini merupakan pusat perdagangan dan tempat menetap bangsa asing. Bahkan di salah satu desa bernama Bidun, atau Gampong Bidok dalam sebutan sekarang, terkenal sebagai tempat berlangsungnya praktek pelacuran. Meski dipenuhi dengan praktek kemaksiatan, namun Syekh Abdul Rauf tidak pernah secara frontal menghujat perilaku masyarakat di sana. Dirinya memilih pendekatan secara persuasif agar dirinya bisa diterima dan perkataannya didengar oleh masyarakat sekitar. Berhasil mengubah Gampong Bidun dari kawasan pelacuran menjadi pusat pendidikan agama Islam, menjadikan nama Syekh Abdul Rauf semakin dikenal. Kepopulerannya pun sampai ke telinga Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Shah yang kala itu memerintah Kerajaan Aceh Darussalam. Medio 1661 Masehi, Sang Sultanah mengundang Syekh Abdul Rauf ke istana untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di momen tersebut, Sultanah Safiatuddin banyak berdiskusi mengenai ajaran agama Islam dan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara kelompok pengikut Syekh Nuruddin Araniri yang membawa paham Wahdatus Suhud dengan pengikut Syekh Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani yang membawa paham Wahdatul Wujud. Jawaban-jawaban Syekh Abdul Rauf atas pertanyaan Sultanah yang menjadikannya diangkat sebagai Qadi Malikul Adil. Salah satu hal krusial yang dilakukan Syekh Abdul Rauf sebagai kadi yaitu mencoba mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Pertentangan ini berangkat dari perbedaan konsep mengenal diri dan Allah terkait ritual mengenal ibadah dan interaksi sosial. Kendati memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, namun Syekh Abdul Rauf lebih memilih jalur-jalur kompromistis. Dirinya tidak menghakimi salah satu ajaran, justru mengajak masing-masing kelompok itu untuk tidak mudah melabeli kelompok lain sebagai pihak yang salah, sesat, hingga kafir. Kenapa Syekh Abdul Rauf ini sampai terkenal dengan sampai hari ini? Karena dia itu memfatwakan hukum yang menenangkan umat. Tapi beliau cara meyakinkan, cara berdebat, cara meyakinkan masyarakat, itu tidak melalui jalur-jalur kekerasan.
Peran penting lainnya selama Syekh Abdul Rauf menjadi Qadi Malikul Adil juga terlihat dari awetnya dinasti kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam selama 59 tahun. Meski di awal era Sultanah Safiatuddin terjadi pro dan kontra, kehadiran Syekh Abdul Rauf berhasil meyakinkan masyarakat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama adanya wali yang mewakilinya dan tidak menjadi imam sholat. Sehingga mulai saat itu, pertentangan soal pemimpin perempuan tidak lagi menjadi perdebatan. Hingga pucuk pimpinan berganti kepada Sultanah Sri Ratu Raikiatuddin Shah yang memerintah dari tahun 1675 hingga 1678 Masehi dan Sultanah Ratu Zakiatuddin Inayat Shah pada tahun 1678 hingga 1688 Masehi. Baru setelah Syekh Abdul Rauf wafat pada tahun 1696 Masehi, pertentangan mengenai kepemimpinan perempuan kembali menyeruak. Pendatang dari Arab yang dipimpin oleh Syarif Hashim mulanya hadir ke Aceh untuk mencari bantuan untuk pembiayaan operasional Masjidil Haram. Namun, selang beberapa tahun kemudian, Syarif Hashim tidak kembali ke Arab dan menikahi Sultanah Kamlat Shah yang kala itu telah menjabat sebagai Sultanah. Pada tahun 1699 Masehi, Syarif Hashim kemudian membawa fatwa dari Arab yang menyebutkan kepemimpinan perempuan tidak sesuai dengan syariat sekaligus membangkitkan polemik lama. Tidak ada lagi yang mampu menyelesaikan pergolakan tersebut hingga fatwa itu kemudian dijadikan alat untuk mengakhiri era kepemimpinan Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah yang terakhir, Sultanah Kemalat Shah, pada akhirnya tidak ada lagi yang membela beliau sebagai wali mulki. Tapi kayak pada siapa Syekh Abdul Rauf meninggal. Ya, si istrinya ini Syarif Ratu Kemalat Shah dimakzulkan. Akhirnya waktu pula yang membuatku mengakhiri, setidaknya untuk sementara, perjalanan mencari jejak dakwah Syekh Abdul Rauf. Pun begitu, perjalanan singkat ini memberikanku banyak pelajaran. Cara-cara damai dan penuh toleransi tidak membuatnya kehilangan pengaruh. Tidak mudah menghakimi pihak lain, menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, serta kebijaksanaan dalam membuat keputusan justru membuat nama Syekh Abdul Rauf semakin harum sampai seantero Nusantara. Terima kasih, Syekh. Darimu aku paham makna toleransi yang sebenarnya. Salam.